wabarakatuh. Hai Deparania, kali ini kami ingin berbagi ilmu tentang budidaya ikan dalam ember. Biasanya sekarang itu disebut budik damper ya. Untuk kali ini ikan yang kami gunakan adalah ikan lele, dan pinggiran embernya itu kami beri tanaman sayur kangkung. Jadi ember yang kami gunakan adalah berkapasitas 80 liter. Dan di sini ada dua ember yang kami gunakan. Perkiraan ikan lele yang kami masukkan masing-masing ember itu berkisar 60 sampai ke 70 ekor. Dan harga per ekor ikan itu 200.000 per ekor, dan ada harga 400 per ekor. Kemudian kami tanam di kangkung di pinggirannya. Sekitar masing-masing ember muat 14 cup. Nah, dan untuk dalamnya mungkin perkiraan 7 sampai 10 butir biji kecambah kangkung. Nah, jadi untuk kelengkapan biaya pengeluaran yang kami keluarkan nanti ada kami tulis di bawah rincian biayanya. Dan setiap beberapa hari perkembangan dari sayurnya, ikannya akan kami tayangkan. Oke, saksikan selengkapnya.
Oke, baik, itulah yang kami lakukan mulai dari tahap awal persiapan mudik damder ini dari ikan dalam ember, mulai dari persiapannya hingga proses panennya. Dan untuk sampai video kali ini pasti sampai proses panen kangkungnya. Untuk panen berikutnya akan ada di video selanjutnya. Terima kasih.